Nama saya Aris Dianto, Ketua Komtek. Komtek itu Komisi Teknik. Silat kenapa penting? Karena yang pertama yang dilatih adalah fisik dan mental gitu. Pada awalnya banyak orang yang berpikir bahwasanya, wah lu latihan silat buat jago-jagoan. Ternyata enggak gitu. Ternyata ketika kita berlatih pencaksilat, kita semakin takut untuk bertindak yang macam-macam gitu. Karena yang dilatih pasti fisik, kemudian mental. Buat saya silat itu mengaji diri kita sendiri sebenarnya. Mengaji diri kita sendiri sudah seberapa baik kita, sudah seberapa mampu kita mengendalikan dan mengalahkan diri kita sendiri, yang pasti sih itu. Kalau bicara seberapa banyak aliran, segitu banyak. Ada 100 lebih aliran pencaksilat di Jakarta ini gitu. Untuk silat Betawi aja ya, untuk silat Betawi. Dan ini tersebar dari barat gitu, dari seluruh Jabodetabek ya, artinya dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan sekitarnya gitu. Pada dasarnya silat itu terus berkembang. Kenapa? Dari mulai ragam gerak yang tidak berubah itu adalah dasarnya gitu. Dasar-dasar pencak silat itu tidak berubah. Tapi kalau untuk perkembangannya sendiri, sebenarnya silat nggak pernah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena silat sekarang udah bukan lagi cuma jadi sebuah bentuk latihan yang cuma orang-orang tertentu yang bisa belajar silat. Oh enggak gitu. Gitu kan. Kenapa kuda-kuda harus pancak? Pancak, karena kuda-kuda itu akar, kokoh harusnya. Kalau kuda-kudanya udah nggak pancak, udah nggak kokoh, punan juga rubuh. Ya, jadi utama itu di kuda-kuda pancaknya. Jejak. Kalau jejak iba kata insya Allah, kalau lu iba kata jejak, insya Allah kemana juga selamat. Luar biasa bagi saya itu filosofinya, ya filosofi luar biasa. Arti kata silat itu bukan mendidik kita untuk jadi bela diri doang, bukan. Ya. Arti kata kayak pencak kita langkah pencak silat silaturahmi. Kan kemana kita berjalan, kemana kita nebak ya kalau dulu menebak orang Betawi, kemana kita berkunjung, cari persaudaraan. Cari persaudaraan yang mental, bukan cari musuh sebenarnya. Ini filosofi silat itu luar biasa. Di samping bela diri, kita menjaga apa yang udah hampir punah pada zaman ini, khususnya budaya Betawi. Karena kalau nggak kita jaga, siapa lagi yang jaga kita sebagai keturunan Betawi? Dan kapan lagi kita menjaganya kalau bukan kita, Mas?